Okay guys, kalau korang tengok video belakang ni, dia akan kelakar sikit sebab aku tak sempat setting apa. Jadi korang layan je lah. Strike guys, baru ada color pink, pink coating gold. Sotong pertama setelah awi bahan 7-0. Adulah. Jadi guys, sotong abang yang first. Wah, payuh lah. Kalau biasa aku pakai tak jadi tu. Kena tukar color lain baru ambil. Ha ha ha. Alah lucut. Ada lagi. Oi. Oh, baru kena. 3 kali ambil. Degil. Guys, sotong. 3 kali dia ambil. Alhamdulillah. Abang. Sotong yang kedua. jangan gigit. habis kayak guys. tiga kali dia ambil. Baru lekat. Oh. Dia tak sedar dia pegang candak tu. Ada makan.
Dia tak sedar dia pegang candak, bukan dia pegang makanan ikan ke benda. Tapi trik ni kecil-kecil lah. Tengok, tak kena yang besar lagi. Aku sebenarnya memang target yang besar, cuma tak jumpa lagi. Arus pun kalau ikutkan ni agak laju ni guys. Wih, bahan dah guys. Oh, oh, wih, good size ni. Wah, wih, Allahu Akbar. Aku baling aku biar je. Rupanya ada yang dah pegang. Wah, padu ni. Ini besar. Yang ini besar, yang ini besar. Jadi kita standby. Wuhu, besar guys. Wah, dia tak nak datang. Oh. Aku dah agak. Oh, memang besar. Wah. Wah. Besar guys. Uf, gila. Padu, baru cakap pasal besar, timbul lalu. Alhamdulillah. Memang besar guys. Tapi belumlah capai tahap trofi kan. Ah, ini dia guys, sotong abang. Ah, sotong abang yang besar. Baru sebut, jumpa lalu, alhamdulillah. Alright, aku nak simpan, kita cari lagi. Oh, oh, strike guys. Oh, oh, kasar eh. Wah. Oh, kasar. Tapi selai je. Janggut pegang tu selai je. Oh. Alhamdulillah. Okey, buka candak. Oh, ini dia guys. Bapak besar. Sotong mabang. Aku yang kelima aku rasa. Huh. Memang padu lah. Ingat aku tukar kayak, tak hanyi ke? Huh, silap lah. Alright, kita cari lagi. Strike guys. Duduk bawah. Hijau gelap. Itu dia guys. Huh, good size. Buang air dia.
Tak buang air, cabut candak. Tolong abang guys. Dia agak payah tapi dia ada. Panas guys. Cuaca ini alhamdulillah lah, tak adalah orang cakap nak hujan ke nak apa kan. Tapi berangin lah. Jadi bila belakang pulau ni agak terlindung, so okey sikit lah. Tapi ada gelombang lah kalau korang tengok ni. Aku sebenarnya hari ni ala-ala nak test kayak. Jadi aku nak tengok dia dekat gelombang, dekat ombak-ombak ni macam mana. Alhamdulillah sekarang ni memang terbaik. Bagi aku tak ada isu lah sebenarnya nak terbuka ke apa atas laut ni kan. Cuma dia orang design ni bukan saja-saja, dia dah ada calculation. So isu untuk tercabut ni aku rasa payah. Sebab kalau ikutkan korang sebenarnya nak cabut dan pasang pun, kau akan tahu benda tu sebenarnya susah nak terbuka sendiri. Kecuali kau gatal pergi buka lock dia, kau pergi terjah-terjah mungkin lah. Tapi percentage dia agak kurang lah. Sebab design dia, kalau kau dah duduk atas kayak ni, lock dia tu akan pegang terus. So memang tak ada isu lah untuk terbuka-terbuka ni. By the way, memang aku berpuas hati lah dengan model ni. Walaupun air kucuh, aku kurang goyang dan sebenarnya aku drifting pun sebenarnya lagi cantik berbanding dengan kayak biru aku tu lah. Sebab drift body dia, bawah luang bawah dia, dia menahan air. Jadi drifting aku tu tak selaju yang biasa aku kena. Dan model ni pun kalau ikutkan berat dia fair. Jadi memang sedap lah, bagi aku tak ada masalah, tak ada isu. Dan aku puas hati lah dengan model ni. Dan aku nak bagi tahu model ni, track solo ni guys, dah hanyi lah gua punya guys. Hari ni memang aku akan try pada main egging lah. Dan aku memang fish finder tak ada lagi, aku tak pasang. Sebab fish finder aku baru sampai. Dan aku akan, korang tengok nanti, barang padu bye. Lepas tu kita akan carikan pula insyaAllah jika window cantik, dan kita boleh ke tengah sikit. Nanti lah aku akan set up balik untuk next trip lah. Padu bye. Okay guys, korang tengok lah keadaan angin memang kuat dah. Dan memang aku cari sebenarnya, untuk maksudnya aku nak test kayak ni lah. Sebab ramai yang cakap, oh kalau kena ombak putus dua. Ni sekarang ni tenggara tengah datang. Dah sampai dah ni tenggara ni. Tapi kejap lagi dia lagi kuat. Tapi sekarang ni pun dah pucah. Kalau biasanya angin mestinya aku dah balik. Tapi hari ni aku nak test kayak putus dua ke tak. Tapi alhamdulillah sebenarnya kalau korang tanya aku memang tak putus lah cerita dia. Sebab dia, sebab dia bukan design oleh mak cocok. Tapi dia design oleh orang yang berilmu lah. Jadi bukan senang-senang kayak ni nak putus. Dan itulah, korang tengok lah, aku pakai pun alhamdulillah tak ada apa. Nampak. Ni ombak gelombang besar. Sebab apa tau? Sebab kawasan ni cetek. Bila kawasan cetek ni, ombak dia akan naik. Jadi dia akan timbul lah macam ni. Dan korang tengok, ni memang aku terus menghadap ombak dan aku hentam terus lah. Aku memang nak test. Sekejap lagi aku akan test melintang pula. Melintang ni maksudnya bukan aku nak test untuk dia terbalik, tapi aku nak tengok dia stability masa aku balik nanti. Jadi ombak tepuk dari tepi, aku nak tengok dia macam mana. Dia goyang tak? Sebab kalau ikutkan firasat aku, memang kalau aku tengok pada body bawah dia, dia memang stable dan tak kuat sangat kucuh dia. Tapi jadi kita tengok. Sekarang ni alhamdulillah aku masih atas kayak dan kayak ni tak tercabut lagi. Untuk kontrol alhamdulillah bagi aku boleh lah, memuaskan lah.
Tapi dia tak se-pick up yang kayak aku biru tu. Sebab kayak tu lain, hal depan lain. Dan ni hal dia ada tiga. Jadi cornering kau dia akan ada slow sikit lah untuk cornering, sebab dia makan air lebih masa nak corner. Tapi smooth, alhamdulillah, memang sedap. Overall tak ada masalah. Bagi aku speed dia kurang sikit daripada M12 aku. Sebab M12 tu memang kalau ikutkan touring kayak, tapi dia design untuk fishing kayak. Jadi dia memang laju lah. Jadi untuk yang ni memang sesuai sangat untuk fishing kayak. Dan ya, kau nak kata apa, stability lah. Sebab bila mancing ni kita nak stability. Bila kau fight ikan-ikan besar, ikan padu-padu, kau mesti nak stable kayak kau. Takkan kau terbalik apa semua. Dan ni salah satu choice yang aku recommend. Alhamdulillah boleh pakai. Mungkin ada certain yang aku tak conclude lagi dalam video ni. Dan kau jangan takut. Sebab apa? Sepanjang video aku, insyaAllah aku akan pakai kayak ni je. Jadi harap dia akan menjawab lah segala persoalan korang apa semua. Jadi kita tengok lah macam mana. Kena tepuk. And welcome back guys. Aku dah sampai darat dah. Alhamdulillah, Ngawi lah. Hari ni memang misi kita orang nak main angin sikit. Sebab apa? Sebab aku nak test kayak ni, aku cakap Gomotrek Solo eh. Ni memang banyak lah orang cakap, okay, boleh ke atas laut air kucur, ombak gelombang, main kayak yang boleh potong tengah-tengah eh. Okay, firstly aku akan pergi dekat hasil. Hari ni memang egging saja, soto. Dan sebenarnya aku banyak tau, aku buang. Maksudnya terlepas dan aku ya sambil lewat kot. Tak fokus sangat. Aku sebenarnya fokus untuk rasa feel kayak ni. Dan bagi aku dia memang stable. Tak ada masalah lah kalau kau nak main dekat air kuat ke, air kucuh ke. Bagi aku memang tak ada masalah. Aku pakai tadi. Sekarang ni memang angin tenggara. Kalau angin tenggara ni ombak memang rapat-rapat. Jadi agak kucuh lah. Jadi untuk konklusinya lah ceritanya hari ni, aku pakai kayak ni sebenarnya bagi aku dia amat berbeza lah dengan M12 aku. Dan untuk yang aku nak tekankan sikit lah, untuk kontrol memang agak kurang sikit daripada M12. Sebab muncung dia, muncung terus dengan muncung yang ni dia agak tebal. Kalau korang tengok, bukan tebal apa tau, dia punya tulang dia ada tiga. Bila ada tiga ni, kau punya cornering akan ni sikit terbatas sikit lah. Tapi bagi aku tak ada isu sangat lah. Sebab tak ada masalah pun ikutkan aku corner apa semua. Bab nombor 2, aku rasa dia pendek. Tu je. Dua tu je masalah yang aku rasa dekat kayak ni. Sebab aku biasa pakai 12 kaki. Kali ni aku pendekkan dia 9 kaki lebih. Dan sebenarnya tak ada isu pun. Okay, tak ada masalah. Dan sebenarnya aku suka sebab apa? First thing, kayak ni stability dia memang padu. Aku memang kurang rasa goyang. Sebab tu aku boleh stay lama bila air kucur. Banyak sebenarnya daripada stability. Lagi satu, dia punya rudder. Aku memang suka rudder dia. Rudder dia memang agak padu. Dia dekat bawah, kat tengah. Jadi kalau ikutkan, kalau dia buat design dekat belakang, aku rasa memang akan slow lagi dia punya cornering. Tapi bila dia buat di tengah dan tebal, jadi tak ada isu lah untuk cornering. Speed, ya, yeah, dia agak slow sikit sebab body dia makan air sikit. Tapi untuk kayak fishing ni kita tak cari pada speed. Sebab kita mancing, kita banyak
banyaknya drifting dengan bersaung. Jadi aku rasa speed tu tak memainkan peranan yang penting lah. Dan macam biasa dia fin, tak boleh reverse. So setiap benda yang kau buat kau kena tengok betul-betul lah. Dan baik lah, aku boleh cakap terbaik je kayak ni. Jadi siapa yang nak try tu boleh lah jumpa aku. Kalau aku free, aku bawa turun, kau boleh try kayak ni. Memang simple. Lepas tu pemegang dia pemegang. Korang boleh modify banyak lagi. Aku sebenarnya tak sempat nak modify tau. Maksudnya aku nak letak kamera, nak install kat belakang, apa semua memang aku tak sempat. So aku buat apa yang boleh je. Dan hari ni alhamdulillah aku boleh cakap kayak ni boleh pakai, tak ada masalah. Tak tercabut dekat tengah laut bila kena ombak, bila panjang ombak tak ada masalah. Memang dia dicipta dan didesain oleh designer yang bertauliah lah, bukanlah mak cocok. So tak ada isu lah bagi aku. Sebab tadi masa ada aku jalan cebok ombak, tak ada masalah apa lah kayak ni. Okay, stable, memang stable gila. Aku dah takut lah. Kalau korang takut terbalik, ini salah satu kayak yang boleh korang ambil sebab memang stable. Alright, sampai sini je video aku kali ni.